Okay, Ina nak update blog. Blog sahaja je. Alkisahnya Ina kena cross contact daripada office mate. Kita orang jumpa hari Isnin. Dan sekarang dah hari ke, kira dah 6 hari dah kot, dah hari Ahad. Sekarang quarantine 5 hari je kan. So, sebelum ni Ina just test guna yang saliva ni je. Lepas tu ada member cakap Omicron tak boleh kesan guna Ailio. So, macam kena yang jolok-jolok tu. Beli yang gini pula. Gitu banyak. Yang ini produk review Ina. Sertu Safi Scrub Mandian Antibacterial. Kalaulah COVID ni boleh disertu, kan senang. Tapi tidak, COVID tak boleh disertu ya guys. Okey, jom kita proceed yang nak buat yang ni. Kalau yang ni biasa je buat, senang. Yang ini first time buat, orang kata sakit. Okey, let's do. Tapi tak boleh tunjuk muka kita lawak. Kita baru bangun tidur ni, orang kata nak efektif buat masa baru bangun tidur. Kita tak makan apa-apa lagi, kira macam tak ambil apa-apa lagi kan. So ini buat masa baru bangun tidur lah. Let's do it. Okay, let's see what inside the box. Tengok ya. Kau ni nak unboxing produk pula Ina. Kita nak buat test je. Tada. Bukanya gini. Okay. Dia ada. Oh, pacuk. Oh, pacuk. Ini tak baca pun lagi. So, ada benda ni. Ada dua stick. Yang ini untuk buang stick lah yang rasa. So, ada instruction. Benda dia punya ni kot. So. Oh, dia punya ni lah. Dia ada instruction dia. Don't worry guys, got instruction dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Okay, hi guys. Ina nak kongsi pula. Ni first time Ina buat self test COVID yang jolok tekak dengan hidung tu. Sebelum ni Ina just buat ni, yang Ailio je. So ada orang cakap lah, ada doktor cakap Omicron tak dapat detect kalau guna Ailio tu, kena yang jolok-jolok tu. So kita cubalah. Sebab apa Ina cuba, macam Ina cakap tadi lah, Ina close contact dengan positive COVID. Kawan Ina dua orang. Let's go. Sebelum ni Ina memang dah 2-3 hari ni memang sentiasa buat yang ini negatif. Kita nak try yang ni pula. Tadi dah tengok Ina buka kan. So dia dapat stick 2 untuk mulut dan hidung. Yang ini dia punya apa benda tu, apa nama dia, buffer dia, tube buffer. So keluarkan tube buffer, letak dekat box tadi. Mana box tadi? Okay, ambil box tadi tu. Nak cucuk di mana? Dia macam ada lubang nak cucuk. Oh, sini. Tube holder. Dia ada tulis kat sini, tube holder press. So, nak press dulu. Nak tak sini. Keluarkan tube buffer. Keluarkan tube buffer ekstrasi. Tekan dan masukkan tube ke dalam lubang pemegang tube yang disediakan. Tanggalkan penutup aluminium. Berhati-hati agar tidak tumpahkan cecair. So yang tutup dia ni, pegang dulu kot. Ina buka dulu kot, tekan dulu. Tekan dulu kot. Oh, Ina dah tekan dulu tadi. Sekejap eh. So buka, jangan cecair dia terkena, tertumpah. Okay guys, okay dah. Buang dekat plastik yang dia bagi. Dia ada bagi plastik untuk buang semua sampah lah. Okay. Lepas tu baca next step. Sebentar ya. First time buat kan. Keluarkan swab. Satu swab pakai buang dari satu steril. Sapu hujung fabric di bahagian dalam pipi kiri antara pipi dengan gusi. Gosok ke atas dan ke bawah sebanyak 5 kali.
So ada dua. Just ambil satu sahaja. Mana yang berkapas? Oh, dia ada satu hujung, hujung satu berkapas dan hujung satu tak berkapas. Jauh kamera Inang, kita pakai tripod so tak boleh nak ni. Make sure tangan korang jangan kena apa? Kapas tu ya. Kapas yang kat ujung ni jangan jangan kena dia macam ni. So buat ini pun Inang jangan kena kapas dia. So ini yang dah sudah, kejap ya. Baca balik. Kelas sapu ujung di bahagian dalam pipi kiri antara pipi dengan kursi. Ni kanan, ni kiri. Pipi kiri antara pipi dengan kursi. Maksudnya ni pipi, ni kursi. Oh, belah atas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Gosok ke atas dan ke bawah geli sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi langkah pada pipi kanan dengan swab yang sama. Swab yang sama. Pipi kanan antara pipi kanan dengan gusi. Okey. Satu. Dua. Swab. Dan swab yang sama. Sapu lelangit selama 5 kali. Lelangit ya. Lima kali ya. Dia tak ada rasa tapi dia geli. Kiri kanan ni okey lagi bila kat lelangit tu. Geli mampu. Lepas tu letak swab dalam tiub yang mengandungi buffer. Okey. Okey. Geli dekat Ina. Next. Keluarkan satu lagi swab. Okey, keluarkan satu lagi swab. Lemak ni macam sakit je. Hidung. Okey, baca elok ya. Masukkan hujung fabric swab secara perlahan ke dalam lubang hidung sehingga merasakan sedikit rintangan. Macam mana tu? Sekejap ya, macam mana? Masukkan hujung fabric swab secara perlahan ke dalam satu lubang hidung hingga merasakan sedikit rintangan kira-kira 2 cm. Weh, 2 cm. Oh, dalam tu. Ke dalam hidung. Putar swab di sekitar dinding bahagian dalam lubang hidung. Buat putaran 5 lengkap. Ulangi langkah. Oh, kena buat dua-dua hidung guys. 5 putaran. Ish, macam sakit je. Okay, macam biasa make sure tengok dulu kat mana dia punya kapas tu. Yang kapas tu jangan pegang. So, buka yang dekat tak ada kapas. Macam ni, make sure kapas ni jangan kena mana-mana bahagian. Okay, kena buat kiri dan kanan ya guys. Kiri dan kanan. Baca balik. Tengok gambar. Dia ada gambar dia. Dia tengok, dia ada gambar. So, buat putaran macam mana. 5 kali putaran. Masuk 2 cm ke dalam ya. Kita start daripada kanan lebih afdal kot. Bismillahirrahmanirrahim. Pina tak ada cermin macam ni nak tengok dia dah masuk dalam. Boleh tak kejap Pina ambil cermin? Okay, I'm back. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hidung kita dah legit wak, gatal-gatal. 2 cm, maksudnya kalau 2 cm, maksudnya sampai tak nampak benda ni lah kan. 1 cm, sampai tak nampak kapas ni. Ya ke? Ya, 1 cm, tak pembaris lah pula. Ina rasa lah 2 cm lebih kurang lah sampai tak nampak benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Dia dah tak nampak. Batuk. Korang akan ada nampak lendir dekat swab tu. Teruskan bahagian kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ina akan masukkan dulu dalam sampai tak nampak kapas. Allahuakbar. Sampai tak nampak kapas. Tu.
Saya dah sakit. Daripada Ina tak batuk, tak bersin, tak bersin. Sebab Ina memang memang allergic ni orang akan bersin. So memang akan nampak gel. Sorry, Ina tak ada bersin pun sebelum ni. Ina bersin sebab ada benda masuk dalam hidung. Sekejap ayah meleleh dah. Sebentar, Ina nak ambil tisu. Lupa dah sediakan tisu. Okay, dah ambil tisu. Ya, air liur tu sangat senang lah. Yang ini macam, ya Allah, geli-geli yang dekat anak tekak tu, Ina geli. Lupa nak cakap. Masukkan dekat dalam buffer ni, ada dua. Sekejap ya, Ina nak lap selesema Ina. Sebab jolok dalam sangat ke tak tahulah. Dalam sangat kot joloknya. Sampai tak nampak kapas tu sakit. Sakit sikit lah yang dekat hidung ni, macam dia geli. Okay. Nangis kita buat. Sebentar ya. Okay. Let's continue. Dah masuk dalam tu. Okay. Letakkan dua suet dalam tiup bersama. Rendam dan kacau 10 kali. Okay. Ni kan. Korang 10 kali. 1, 2. Dia bergerak. Nak pegang tiup ni ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dah 10 kali. Dah 10 kali. Lepas tu picit-picit cecair dari kedua-dua. Picit cecair dari kedua-dua tab untuk kumpulkan sebanyak mungkin larutan di dalam tube. Oh. Kemudian buang swab. Buang kedua swab dalam bekas yang dia beri. Baiklah. So, picit-picit. Ambil ni, keluarkan. Korang picit-picit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dah picit. Buang dalam bekas yang dia bagi tu. Ni. Berair hidung terus. Daripada tak ada. Daripada tak ada. Hidung berair terus. Ni sebab. Sebab dah cocok dalam sangat kot. Okay, masuk dalam ni. Tutup ketat. Okay, kita tutup ketat. Dia kata tutup ketat. Ambil penutup dia. Ni penutup dia. Sat senjuk. Tutup ketat. Okay, macam nak tutup dia. Okay. Okay. Pop, tutup ketat. Ketuk dan campurkan. Tutup tiup penutup ni tu dengan ketat. Ketuk tiup dan campur larutan sampel secara menyeluruh. Picit-picit lah. Okay, lepas tu kita keluarkan. Ada ujian ni. Buka elok-elok. Okay. Tak atas ni. Mana plastik sampah tadi? Okay, kejap lah. Lepas tu ada benda tak ada batuk terus buat. Sebab kita colok tekak dengan colok hidung. Lepas tu tambahkan dua titis tadi dekat ni yang biasa kita buat air liur. Tunggu 15 minit. Nah, yang ni nak buat time lapse kot. Okay, Ina nak tuang ni. Ina nak pakai time lapse sekejap ya. Ina nak ambil. Jatuh mikrofon kita punya wire. Okay, selesai. Kita tak mengandung ya guys. Kita tak mengandung ni COVID. Gitu. Satu lain je. So,
kat mana korang nak beli, korang boleh beli kat farmasi. Ini resit Ina, Ina beli 3 je. Harga dia yang tu, Selexium COVID-19 Home Test Kit RM8.50 je. Kalau ni beli kat farmasi, Ina AA Farmasi Segar dekat Ceras. Ina duduk kat Ceras kan. So, korang boleh dapatkan dekat farmasi ni, atau Ina akan bagi link lah. Ina cari dekat Lazada atau Shopee, ada juga yang jual. Ina bagi link kalau Ina rajin lah. Ha, so ni je lah. Ha, yang atas tu buat allergic Ina. Okay. Ini allergic, allergic seafood, allergic habuk. So tadi bila Ina buat yang cocok-cocok kat hidung tu, dia nak dapatkan lendir tu macam senang sikit nak dapat lah. Sebab Ina memang hidung senang nak berair, dia sebab allergic kan. Ina tak boleh kena habuk, habuk sikit je dah ni. Okay. Okay dah selesai Ina buat guna yang cocok apa ni, jolok-jolok hidung dengan mulut tu. Ina beli test kit yang ni, Ina bagi, macam Ina cakap tadi, Ina akan bagi link. So hasilnya tadi saya tunjukkan positif. Negatif. Apa Ina negatif guys, satu lain saja. Okay, Ina tak boleh macam ni sebab ada masih ada IDO kat situ. IDO ada ni kat situ. So hasil dia adalah negatif. Dan okay, Ina nak summary sikit. So far tak adalah teruk sangat buat benda ni. Okey je, tak adalah sakit yang memerik-merik dan sangat. Dia first time buat tu rasa tak selesa lah. Tekak kalau jolok dekat dalam mulut ni, Ina macam okey lagi, geli-geli lah. Ina sakit hidung lah. Hidung dia kena cocok dalam kan. Ha? So yang ini korang boleh buat kalau ada close contact. Macam korang ada close contact, kawan office kena ke apa ke. Ha, korang boleh buat yang ni dengan Elio. Tapi buat sekali ni je okey lah yang jolok ni kan. Ha, tu kalau ada close contact. Kalau korang tak ada close contact, just casual contact, atau korang nak rasa secure lah korang tu, korang buat pakai Elio ni je pun boleh yang ni. Yang biasa Ina buat ni selalu, sebelum Ina gathering mana-mana, akan buat dulu. Memang Ina memang sentiasa beli banyak. Sebelum gathering akan buat, dan selepas, sebelum masuk office, Ina seminggu home, seminggu office. So sebelum kita masuk office tu, kita akan buat lah, make sure kita bebas daripada virus ni. Kita takut kita bawa benda tu ke orang lain dan takut dipersalahkan juga, satu hal jugalah. Untuk keselamatan kita buat lah. Dan bila kita buat tu, jangan lupa ambil gambar untuk bukti kita. Buktilah, kadang orang tak percaya kan. Kadang-kadang Ina ambil gambar, kadang-kadang tak. Ina bila bengong tu, Ina bila bengong tak adalah. Kadang-kadang bila rajin Ina nak share dekat social media, Ina ambil lah gambar Ina buat. Ina buat time lapse ke. So inilah, memang banyak lah. Ina ada ni. Lepas ni Ina akan beli ni, yang ni lagi banyak lah. Sebab tak adalah mahal sangat, harga dia okey lah. Tapi kalau yang ini, yang Ailio punya dekat farmasi, AA Farmasi yang Ina pergi tu, bukan Ina pergi, sorry, Dekno yang pergi, dia belikan untuk Ina. Ubat pun semua dia belikan, sebab Ina kan tengah cross contact, tak boleh ni. Nasib baik Dekno ada. Kalau Dekno tak ada, macam susah jugalah. Ina nak beli online akan sampai lambat. Ina nak test cepat benda tu kan. Kalau yang ni Dekno cakap harga dia bukan RM4.9. Ina beli dekat 999 Speedmart RM4.9. Yang ni mahal RM1 kot. Ina tak ingat mana dia tu. Okay, mahal RM1. Yang ni, so Ina tak ada beli yang ni dekat situ, sebab Ina dapat dekat KK Mart RM4.9. Ina ni jenis yang macam kira ke, tak adalah Ina berkira sikit lah. Kalau macam dekat kedai ni murah, Ina akan beli dekat kedai ni. Sebab kedai tu macam kita selalu jalan je, macam Dekno balik kerja, lalu kat situ boleh beli lah gitu. Terus RM4.91 beza dia. So Ina beli dekat KK lah. Yang tu KK Mart kalau benda ni. Kalau yang ini Ina akan beli dekat AA tu. Tapi kalau Ina jumpa dekat Lazada atau Shopee yang lagi murah, mungkin Ina beli kat situ. Sebab Ina quite berkira jugalah gitu. Kecuali kalau orang bagi review tu, suka. Kalau kena guna duit sendiri tu, fikir dulu, fikir mana lebih berbaloi kita. Okay, dadah. Okay, stay safe semua. Sekarang kes makin tinggi dan tinggi. Make sure kalau korang close contact, jangan keluar rumah, please. Sebab apa Ina cakap, sebab dah ada kawan yang satu office dengan orang yang COVID, dia keluar sampai ke Ipoh sana. Tak takut ke? Okeylah, saya takut. Kalau korang tak takut, tak apalah. Kalau korang nak bahayakan orang sekeliling korang, itu lantak korang lah. Tapi sebenarnya tanggungjawab sosial, kita kena tahu sendiri tanggungjawab sosial. Dah tahu close contact, janganlah keluar. Saya tahu mesti awak tak declare dekat masjid, sebab tu awak boleh keluar ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tapi Allah tahu guys. Okey, dah.